Kadang-kadang manusia ini tidak pandai untuk menunjukkan masalahnya pada orang ramai. Jadi mereka menyimpan dalam perasaan. Sejak akhir-akhir ini kita banyak dikejutkan dengan berita-berita yang amat menyedihkan dan memilukannya. Antaranya ialah tentang berita seorang lelaki yang sanggup membunuh isteri dengan mengelar leher isterinya serta membunuh anaknya. Dan kedua-dua ibu dan anak ini sebenarnya masih dalam keadaan berbantang. Jadi logiknya, mana mungkin seorang suami sanggup membunuh isteri yang disayangi serta anak yang baru dilahirkan itu. Jadi kalau kita fikirkan tentang perkara ini, lelaki ini sebenarnya dipengaruhi oleh perkara-perkara yang boleh membawa dia kepada melakukan perlakuan-perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan ini. Dan pengaruh ini sebenarnya tidak semestinya dadah, ya. Kerana apa yang berlaku ini sebenarnya ialah ini disebabkan oleh kemurungan yang telah berlaku kepada lelaki ini. Dan kemurungan ini datangnya daripada stres yang pelbagai. Ini yang dikatakan sebagai stressor ataupun faktor yang menyebabkan lelaki ini melalui keadaan-keadaan stres. Dan stres yang terlalu banyak, yang tidak ada penyelesaiannya satu persatu, boleh membawa kepada kemurungan. Dan antara faktor-faktor yang boleh membawa kepada stres ini, kalau kita lihat dalam keadaan rumah tangga seseorang itu, kita lihat faktor ekonomi boleh menjadi masalah. Faktor sosial di tempat kerja juga boleh menjadi masalah. Faktor keluarga juga boleh menjadi masalah. Jadi dalam kehidupan seseorang manusia yang telah berumah tangga itu sebenarnya bukan ada satu masalah tetapi banyak masalah. Bagaimana cara kita mengawal ataupun menyelesaikan masalah itu, bagaimana kita mengurus stres kita, bagaimana kita mengurus emosi kita, semua itu adalah merupakan antara faktor-faktor yang boleh membawa kepada kemurungan. Jadi faktor dalaman seseorang itu lebih kepada pengurusan diri, sama ada pengurusan stres, pengurusan sosial dan sebagainya. Begitu juga dengan toleransi yang berlaku dalam rumah tangga itu, bukan sahaja antara suami dan isteri itu, tetapi juga daripada kaum keluarga. Jadi di sini apa yang boleh dilakukan adalah keluarga yang terdekat harus dapat mengenal pasti perubahan yang berlaku pada sikap mana-mana saja berlaku dalam konteks yang kita bincang ini, sikap pemuda ini. Tapi dalam apa yang dilihat di media elektronik, pemuda ini seorang yang sangat baik, yang sangat tidak disangka untuk melakukannya. Kadang-kadang manusia ini tidak pandai untuk menunjukkan masalahnya pada orang ramai. Jadi mereka menyimpan dalam perasaan mereka sendiri, mereka memendam, mereka tidak mahu meluahkan perasaan pada orang lain. Sebab itu saya sebut tadi bahawa keluarga terdekat perlu pandai memainkan peranan penting. Cerianya seseorang itu, tenangnya seseorang itu, kita tidak boleh katakan mereka tidak ada masalah. Kerana itu komunikasi yang berkesan dalam keluarga sangat penting. Bukan saja komunikasi antara suami dan isteri, tetapi juga komunikasi seseorang itu dengan saudara mara terdekat mereka yang lain. Begitu juga dengan sesiapa sahaja yang boleh berkomunikasi dengan rakan-rakan karib, sahabat-sahabat yang boleh dipercayai.